Oke, dulur, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Jumpa lagi bersama saya Fadil di channel Sound Malang Official. Kali ini ada cek sound dari MTR dan juga Alpha R yang berlokasi di Pandan Landung, Kecamatan Wagir, Kabupaten Malang. Ini lokasinya menghadap ke kuburan, serem. Untuk nanti malam kemungkinan ada dancer kayaknya dulur ya, tapi kurang tahu juga, nanti coba saya tanya lagi dan saya taruh di deskripsi aja nanti untuk kadar atau Alpha R Audio dengan box planar yang baru dari Bandung. Ini ada 12 subwoofer, masing-masing membawa 12 subwoofer. Nah, ini box baru dari Alpha R. Untuk isi speaker dari subwoofer memakai BNC 18 in. Ini mirip seperti punya dari Bovago dulur ya. Mantap sekali. Nah, untuk middle-nya ada 1 2 3 4 5 6 7 8. Middle ada 8 dan low-nya ada 4. Ini full lighting nanti malam. Untuk check sound-nya cuman hari ini saja sampai malam, dan untuk besok kemungkinan apa ya? Kayaknya banyak dulur karena ini acara bersih desa. Kita lihat dari dekat. Ini buatan dari Bandung. Untuk MDR sendiri itu pakai 3 macam box, yaitu B22 kayaknya yang bawah itu. Terus ada box Dragon dan juga ada box apa yang tengah itu, sorry CLA. Agak lemot dulur, lama nggak ngonten di sini. Untuk middle di MDR ada berapa ini, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ada 11 ya, betul ya, ada 11 atau berapa ini, 1 2 3 4, iya ada 12 dulur, sorry ada 12 untuk middle-nya. Ini penampakan dari MDR. Sudah dua kali ini MDR sama Alpha R battle Jackson bersama. Beamnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Beamnya ada 9, lampu slotnya ada 2. Kita dengarin dulu Alpha R Jackson.
Jadi itu barusan suara dari Alpha R 12 subwoofer dengan amunisi baru, yaitu box planar dari Bandung. Ini masih siang mas, tapi sudah mendung dulur. Jadi untuk teman-teman semua nanti yang mau kesini, jangan lupa membawa mantel buat berjaga-jaga saja. Ini MDR speaker yang dipakai BNC dulur ya. Kita lihat dulu. 18 dBW 108. Untuk Alpha R pakai neodymium itu BNC-nya. Ini MDR kemungkinan habis ini mau dibunyikan juga. Sangat mending ini ya. Ini Alpha R sangat mirip sama Bovaco. Terinspirasi dari Bovaco mungkin. Ini masih mau menutupi parlet 3 itu buat berjaga-jaga. Untuk parkir mungkin mulai nanti sore. Nah, ini MDR sudah dibunyikan. Oke, jadi untuk yang deretan 4 kesini itu tidak bunyi, cuman yang bunyi CLA sama samping kanan sama yang bawah kayaknya. Oke, dulur, jadi ini masih mati untuk 4 subwoofer ya, single. Yang samping kiri sini mati. Yang bunyi cuman tengah samping kanan sama yang bawah kayaknya. Ini botilnya kena prank. BNC versus BNC bedanya cuman bokong semok sama bokong ramping.
Untuk Alfa R pakai neodymium, yang ini pakai TBW 100. TBW 100 lebih mending dulu ya daripada yang TBX 100 itu. Soalnya ini yang lebih mantap. Oke, jadi sekian untuk video kali ini. Ini sudah mendung, saya juga mau pulang itu loh kayaknya. Untuk nanti malam kurang tahu saya kesini lagi atau tidak. Yang jelas untuk lokasi nanti sebisa mungkin saya taruh link lokasinya di deskripsi itu loh ya. Oke, sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ha ha ha.